الحمد لله العلي العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وبحمده يلهج أولو الأحلام والنهى وأشكره على نعمي لا يحصى لها عددا ولا أبلغ لها منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الأقوام والمحذر من طريق الألك والشقاء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فقد طال إعراضكم عن ذكر الموت والقيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قوم مسلمين رحمكم الله. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri kehidupan ini dengan terus berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terus berusaha seperti itu, kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua disehatkan, disejahterakan dalam hidup yang penuh berkah, serta diselamatkan bukan saja di dunia tapi hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, takmir menetapkan judul khutbah pada siang hari ini adalah makna dan hakikat Rebu Wekasan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang oleh ahli hadis ini dinyatakan dhaif. Tapi sepanjang hadis itu bukan untuk menetapkan hukum. Dan jika muatan hadis itu untuk memperbaiki amal, fadhailul a'mal, maka hadis dhaif pun boleh kita jadikan sebagai dasar dari perilaku kita. Hadis yang tidak boleh digunakan adalah hadis yang maudhu, yang palsu. Kalau dhaif itu hanya karena 1-2 periwatnya dinyatakan cacat. Tapi masih bisa kita gunakan sepanjang hadis tersebut bersinergi dengan syariat, maka hal tersebut boleh. Hadis itu berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul arbi'a fi kulli syahrin yaumun nahsin mustamirrin. Setiap Rabu akhir dalam setiap bulan, Allah mempersiapkan bala atau hari nahs, hari apes. Hadis ini tidak menyebutkan bulan Safar. Kaum muslimin rahimakumullah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila.
maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kerikil? Hal tersebut setiap saat berkemungkinan menimpa kita. Atau kita bisa juga buka surat Al-A'raf ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Ini pertanyaan Allah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini dijadikan landasan oleh para wali. Dan ketika ada ahli nujum yang terus-menerus bertamu dengan berniat diplomasi menentang perjalanan para wali, maka para wali pun tirakat. Memang para wali mendapatkan firasat bahwa di malam Rabu terakhir itu ada 320 ribu bencana yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan firasat, apakah bisa dijadikan sebagai pedoman bagi kita orang Islam? Di dalam hadis sahih kita diingatkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ikutilah firasat-firasat orang yang nyata-nyata mukmin seperti wali, karena firasat mereka melihat dengan binurillah, bukan ngawur. Maka sesungguhnya hadis-hadis atau firasat mukmin para wali ini bukan terkait dengan landasan hukum, tapi terkait dengan informasi kepada kita. Karena terkait dengan informasi, maka hukumnya mubah. Kita mau ikuti boleh, tidak ikuti pun boleh. Kembali kepada Rabu Kasan, kita mau ikuti boleh, tidak pun boleh. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan, mengapa Rabu Kasan dilakukan pada bulan Safar, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, membantah, karena orang jahiliyah itu selalu mengkait-kaitkan adanya bencana ini karena hari ini, adanya bencana ini karena bulan ini. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Maka Rasulullah menjawab, la adwa wala tirata wala hammata wala safar. Tidak juga bulan Safar. Hadis ini sahih. Tidak ada penyakit menular yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Ini Rasulullah. Artinya jangan dikait-kaitkan dengan adanya hari atau bulan tertentu. Tidak pula burung hantu. Jangan dikait-kaitkan dengan burung gagak, burung hantu, atau burung-burung yang lain. Tidak pula ramalan sial. Dan juga jangan dikaitkan dengan kesialan bulan Safar. Kaum muslimin rahimakumullah. Konsep Islam itu mengajarkan kita supaya tidak seudon. Tidak ada hari nahas bagi orang Islam. Menurut Islam, kapanpun, entah itu hari Senin, hari Jumat, kalau kita melanggar Allah, itulah hari nahas. Menurut konsep Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasul menyebut la sofar. Namun para salafus sholih malah menggelar Rebo Kasan justru di bulan Safar. Ini pertanyaan. Seperti kemarin di Suci, di bulan Safar, di Rabu terakhir digelar Rabu Kasan. Padahal Rasulullah menyatakan la Safar. Tujuan wali itu begini. Perlu kita catat bersama. Jangan sampai kita ini sebagai orang Islam satu tahun satu kali saja tidak melakukan sholat hajat tolak bala. Jadi yang tidak ada itu sholat hajat Rebo Wekasan, itu yang tidak ada. Tapi sholat hajat dilakukan pada Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu maknanya dari Rebo Pungkasan dan digabung dengan Rebo Wekas. Di Rebo Pungkasan itu di bulan Safar, di bulan Rebo terakhir Pungkasan itu kita mekas request kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setahun ke depan ini kita diberi keamanan. Itulah sholat hajat tolak bala.
Kalau kita mau lakukan setiap hari, monggo. Tapi para wali punya strategi dakwah, bagaimana orang-orang yang non-Islam waktu itu supaya menerima dakwahnya justru diambil pada hari yang menurut orang ahli nujum itu adalah ahli bencana. Sehingga mereka tertarik, berbondong-bondonglah mereka dan kemudian masuk Islam. Di situ kisahnya. Justru diletakkan, Rasulullah menyatakan, la sofaro, jangan bersuudon kepada sofar. Islam tidak ada hari nahas. Tapi Allah menyatakan di ayat yang saya baca tadi, bahwa bencana itu bisa kapan saja terjadi. Tidak hanya orang-orang yang di pinggir lautan yang terantam tsunami. Kita yang di tengah lautan pun bisa saja bangunan ini runtuh dan menimpa kita. Maka dari itu kita diajak sebagai orang Islam, jangan sampai satu tahun tidak pernah kita lakukan sholat hajat tolak bala. Dan kemudian ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah dengan cara memanage kesabaran was-shalah dan melakukan sholat. Atau ada hadis yang mengatakan, la yaruddul qadha illa biddu'a. Qadha Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Qadha Allah itu ada mu'allak, ada mubrom. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah, mu'allak itu masih berkemungkinan dirubah. Dan merubahnya antara lain dengan doa. Atau Rasul juga menyatakan, as-sodaqah itu tudfa'ul bala. Sodaqah itu bisa mencegah bala. Maka kalau kita lihat di suci kemarin, orang-orang sholat hajat, bukan sholat hajat Rabu Wakasan, bukan. Sholat hajat dilakukan pada hari Rabu Wakasan. Maka sholatnya tetap sholat hajat atau sholat mutlak. Dan kemudian tindak lanjuti dengan sodako. Dasarnya jelas. Ada muncul pertanyaan. Lah kalau Rasul saja tidak mengajarkan, kok kita mengadakan? Ini yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, supaya kita tidak kepanasan ketika ada orang menuduh kita bid'ah. Pernah Imam Syafi'i itu dibully. Imam Syafi'i itu mana hebatnya dari Rasulullah? Wong Rasulullah saja mengatakan kullu bid'ah dhalalah, seluruh bid'ah dhalalah, tapi kok Imam Syafi'i berani-beraninya membagi bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Maka di sini kita boleh sepemahaman. Tapi inilah kita yang melakukan Rebu Wekasan dengan dasar ini. Kalau tidak suka, jangan menghina. Karena kami juga tidak menghina apa yang Anda lakukan. Ini supaya kita sebagai orang Indonesia utuh. Di dalam sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita beda, itu manusiawi. Sampean pilih itu, saya pilih ini, itu manusiawi. Karena manusiawi, maka perbedaan itu harus disikapi dengan adil dan beradab. Nah inilah kita menyikapi perbedaan. Kalau di dalam pesantren ada dinyatakan bahwa bid'ah yang dolalah itu adalah mastadomat biha asy-syari'ah. Apa yang bertentangan dengan syariah, itulah yang bid'ah dolalah. Kalau tidak bertentangan tapi bersinergi dalam menuju kebaikan, itulah bid'ah hasanah. Itu termasuk dari bagian sunnah. Itu kalau di pesantren. Contoh, ada hal-hal baru yang kreatif dan dibenarkan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Misalkan kita bisa dapatkan dalam sejarah tasyrik, ada sahabat yang mengimami, jadi imam di Masjid Quba. Di sana setiap Fatihah sebelum membaca surat, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Hal itu dilaporkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Akhirnya ditanyalah, kenapa engkau membaca Al-Ikhlas setelah Fatihah, padahal aku tidak ajarkan itu? Sahabat tadi bilang, li'annaha sifatullah. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu semuanya memuat sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Rasulullah menjawab, akhbirukum fa innallaha yuhibbukum. Aku memberikan kabar kepadamu, atas dasar itu maka Allah pun mencintaimu.
karena engkau mencintai surat Al-Ikhlas, karena di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat-sifat Allah, maka Allah pun mencintaimu. Ini jelas di dalam sejarah, tidak diajarkan Nabi, dilakukan oleh sahabat, tapi dibenarkan oleh Nabi. Itu berarti bid'ah hasanah. Atau kita bisa lihat ya, orang biasanya iftitah itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro atau Allahumma ba'idni, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi mendadak ada sahabat sholat terdengar oleh Nabi, beliau mengatakan begini si sahabat tadi, alhamdulillahi hamdan kathiron mubarakan fi. Setelah sholat Nabi berdiri, aku tidak ajarkan itu. Siapa tadi yang membaca itu? Dikira Nabi marah, sahabat tadi tidak mengaku. Jangan takut, karena dengan kata-kata itu ada 12 ribu malaikat yang berebut mencatat kebaikan bacaan itu. Akhirnya sahabat ngacung, saya ya Rasulullah. Bagus, teruskan. Contoh bahwa tidak semuanya diajarkan oleh Rasulullah, tapi kalau itu kreatif dan tidak bertentangan dengan syariat, Rasulullah pun kasih dua jempol. Jadi jangan gampang-gampang, harus ke pesantren untuk tahu ini. Karena yang telaten memaknai utawi iku-iku itu hanya di pesantren Indonesia. Kamu muslimin rahimakumullah, atau di dalam usul fiqh ada hadis sahih. Ittaqun nara walau bi dzikri tsamratin. Takutlah kepada neraka walaupun dengan separuh kurma. Hadisnya jelas. Kita disuruh bersedekah menolak bala supaya kita tidak masuk neraka walau hanya dengan separuh kurma. Rasul tidak mengatakan walau dengan separuh piring nasi, tidak. Biasanya orang yang menuduh bid'ah itu kan bukan soal ibadah. Haji naik pesawat itu kan bukan soal ibadah. Ini sedekah ibadah. Zakat, apakah ada diperintahkan zakat dengan beras? Tidak ada kalimatnya. Tapi di dalam usul fiqh, ulama meneliti bahwa yang dimaksud oleh Nabi ini adalah makanan pokok. Maka muncullah hukum beras. Tidak bid'ah, walaupun dulu Nabi tidak mengatakan zakatnya dengan beras. Itulah penelusuran-penelusuran, kita boleh sepakat, tapi bagi yang sudah kemarin-kemarin ikut dengan hal ini supaya lebih mantap. Sekali lagi, seperti ngaji 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tujuannya wali bukan menepati hari-hari itu. Tetapi kita sebagai anak yang ditinggalkan orang tua, jangan sampai satu tahun sama sekali tidak kirim doa. Maka wali dengan dakwanya yang kreatif, tapi tetap yang dibaca kalimat-kalimat thayyibah. Jadi karena hal baru yang bersesuaian, bersinergi dengan syariah, itu merupakan bagian syariah, bukan bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kesimpulannya, mari kita boleh melakukan rebu wekasan dengan catatan tidak meyakini bahwa ada musibah disebabkan pada malam Rabu terakhir di bulan Shofar. Jangan meyakini itu. Musibah itu berdasarkan surat Al-Isra dan surat Al-A'raf tadi bisa datang sewaktu-waktu. Maka sebagai seorang Islam, lakukan agenda jangan sampai satu tahun sama sekali tidak sholat hajat untuk menolak bala, sama sekali tidak sedekah untuk menolak bala. Itu maksudnya. Sebagai orang Islam, kita hendaknya yakin semua hari itu baik. Musibah bagi kita adalah ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Itulah khutbah yang bisa kami sampaikan terkait dengan rebu wekasan, yang itu sepertinya tidak semua negara ada. Tetapi sekali lagi, karena bersesuaian berlandaskan Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah bagian dari syariat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang tidak merasa paling benar dari yang lain. Karena sejelek-jelek orang adalah orang yang merasa paling baik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allahumma shalli wa sallim.